Kabar duka datang dari dunia hiburan Jawa Timur. Pelawak sekaligus presenter TV Eko Londo meninggal dunia Jumat pagi. Kabar berpulangnya seniman tersebut beredar luas di grup media sosial. Dalam WhatsApp pribadinya yang diduga diunggah sang putri, menuliskan status innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang hari ini, papa kami tercinta Eko Untoro. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam semasa hidup papa saya. Sebelumnya pelawak bernama asli Eko Untoro mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Dr. Sutomo Surabaya pada 26 Oktober 2023 silam. Akibat kecelakaan tersebut, Eko Londo tak sadarkan diri dan harus dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Semasa hidupnya, Eko Londo pernah bergabung dengan grup pelawak legendaris Sri Mulat. Beberapa tahun terakhir, ia menjadi presenter berita program Belakraan berbahasa Suroboyoan di JTV. Dengan nama Eko Albaroyo, Eko ahli bahasa Surabaya. Kini tak ada lagi sapaan dan tawa khasmu. Kami semua kehilanganmu, namun kami akan selalu memelukmu dengan doa. Berhubung waktu wis bengi, sakmene ae Belakraanku iki. Belakraanku dina iki muga-muga bermanfaat kanggo sampean. Selamat jalan Cek Eko, selamat beristirahat dengan tenang. Wis. Wassalam.